Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang huruf H. Murid-murid, sekarang anda perlu mencari huruf H. Ha, betul. Huruf yang berwarna hijau adalah huruf H. Seterusnya, jom kenal dengan huruf H. Murid-murid, ini merupakan huruf besar H. Ini huruf kecil H. Bunyi huruf H adalah H. Yang seterusnya, jom tulis huruf H. Cara menulis huruf H besar adalah arah kiri garisan lurus dari atas ke bawah. Yang kedua, arah kanan garisan lurus dari atas ke bawah. Yang ketiga, garisan tengah dari kiri ke kanan. Cara menulis huruf kecil H adalah yang pertama, garisan lurus dari atas ke bawah. Yang kedua, lengkung dari atas ke bawah. Seterusnya, murid-murid, jom membaca perkataan awalan huruf H. Yang pertama, hati. H-A-H-T-I-T. Hati. Yang kedua, hoki. H-O-H-K-I-K-I. Hoki. Yang ketiga, hidu. H-I-H-D-U-D-U. Hidu. Yang keempat, hijau. H-I-H J-A-U, jau, hijau. Yang kelima, haba. H-A-H-B-A-B-A, haba. Seterusnya, jom buat latihan. Murid-murid, anda perlu memadankan gambar yang diberi dengan perkataan yang betul. Hoki. Hidu. Haba. Hati. Hijau. Tahniah murid-murid, semua jawapan anda adalah betul. Seterusnya, masa untuk membuat latihan menulis. Murid-murid, anda perlu menulis huruf besar H di buku tulisan anda. Pastikan tulisan anda kemas dan cantik. Latihan kedua pula, murid-murid, anda perlu menulis huruf kecil H di buku tulisan anda. Pastikan tulisan anda kemas dan cantik. Sekali, latihan menulis perkataan. Murid-murid, anda perlu menulis perkataan yang dipelajari hari ini di buku tulisan anda. Pastikan tulisan anda kemas dan cantik.
Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.